jumpa lagi dengan saya Mumun, tim di memasak dari Rose Brand. Di sini di channel YouTube TBK Amanda 2 ini saya mau buat onde-onde. Di sini onde-ondenya onde-onde rainbow sahabat TBK. Yang pada penasaran langsung saja ya saya sebutin bahannya. Di sini ada 150 gram tepung ketan Rose Brand, ada 50 gram gula pasir Rose Brand, ada 1 sendok makan tepung beras Rose Brand. Ini untuk wijennya secukupnya saja dan air kurang lebih 250 ml. Untuk isiannya selera ya sahabat TBK. Di sini saya memakai kacang hijau. Nanti kalau yang mau rasa green tea atau coklat juga bisa. Jadi bisa divariasi ya sahabat TBK. Langsung saja kita langsung mulai proses cara masaknya. Kita masukkan tepung ketannya. Tepung beras. Gula pasir. Di sini kita pakai baking powder ya sahabat TBK. Tadi belum disebutin, lupa. Setengah sendok teh saja. Kita campur jadi satu. Lalu kita masukin airnya. Di sini kita uleni. Uleni sampai gulanya tidak terasa di tangan, sampai kalis, tidak lengket juga di tangan. Kita pakainya air hangat-hangat kuku saja sahabat TBK. Jadi ini tadi air hangat kuku. Kita uleni sampai kalis. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya sahabat TBK adonannya. Setelah adonannya kalis seperti ini, gulanya tidak terasa di tangan, sudah kalis ya. Nanti habis ini kita beri warna. Di sini nanti ada 4 warna ya sahabat TBK. Kita bagi menjadi 4 warna, ada biru, hijau, kuning dan merah muda. Ya sahabat TBK, ini adonannya yang tadi untuk onde-ondenya sudah saya bagi 4 warna. Di sini ada hijau, kuning, biru dan pink. Ini untuk kulitnya sebelum kita isi, kita timbang dulu ya untuk kulitnya kurang lebih 25 gram. Setelah ini kita isi menggunakan isian kacang hijau, kita pipihkan terlebih dahulu. Untuk isiannya kurang lebih 7 gram. Kita bulatkan, setelah ini nanti kita masukkan ke wijen seperti ini. Kita buat sampai adonannya habis ya sahabat TBK. Nah, seperti ini. Kuning. Dan juga hijau. Sangat gampang sahabat TBK membuat onde-onde. Pokoknya pakai resep dari Rose Brand, hasilnya dijamin bagus dan cantik. Nih. Ini nanti tinggal proses penggorengan ya sahabat TBK. Ya, ini setelah onde-ondenya sudah kita buletin dan hasilnya seperti ini. Ini langsung aja ya proses penggorengan. Di sini kita menggunakan minyak goreng Rose Brand yang bening dan jernih, 2 kali penyaringan juga. Ini kita masukkan. Lah, untuk memasukkannya kita gunakan minyak hangat. Jadi jangan panas ya, biar nanti onde-onde saat digoreng tidak meletus. Kita masukkan semuanya.
kita goreng. Kita aduk-aduk terus biar nanti permukaannya tidak gosong, sahabat TPK. Ya, setelah onde-ondenya matang seperti ini, kita tiriskan. Kita tiriskan. Langsung nanti siap kita plating. Terus ya, cantik sekali onde-ondenya. Nah, ini dia hasil onde-ondenya, sangat cantik dan mekar ya sahabat TPK Amanda. Jadi mudah sekali cara membuatnya kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ke channel YouTube TPK Amanda 2. Berjumpa lagi besok sama tim saya, Mumun, tim demo masak dari Rose Brand. Semoga ilmunya bermanfaat, rahasia sukses pasti pakai Rose Brand.